dulu kalau waktu punya istri itu, kalau istri ngolas saya bilang, mabuk, istrinya mana? Saya bilang, istri saya lagi gak enak dandan. Kalau bilang gak enak badan kan berdosa, kata berbohong. Jadi gak enak dandan, jadi gak mau dandan, alias gak mau dandan. Tapi kita masih bilang istri di rumah gitu. Berarti cowok jalan sendiri, istri gak ikut. Tapi kalau gak punya istri, kita ditanya udah dapat belum pasangannya mana. Jadi ya berjalan sendiri tanpa ada pasangan. Kalau dulu kan masih bilang ada di rumah, gak enak dandan. Kalau saya cuman pasang badan aja. Kalau kawinan kan Sabtu Minggu, kadang-kadang kalau supir istirahat juga, ya saya nyupir sendiri. Saya paling cari teman, saya hubungin teman nih, temanin saya nyupirin, yang penting saya nggak ngantuk. Bawa mobil ini kan jaraknya jauh, sekitar 20-30 km. Jam-jam ngantuk, kalau pulang makan kan pasti jam-jam istirahat. Tapi saya selalu menyempatkan untuk acara perkawinan walaupun hari libur, karena undangan itu adalah satu kehormatan dan kemuliaan untuk datang. Tidak hanya kita berdoa, tapi kita mendapat kebahagiaan melihat orang bahagia. Ya berharap kalau di tempat keramaian itu kan, kalau biasa lempar bunga itu kan dapat jodoh. Kali aja saya bisa dapat jodoh di pesta pernikahan. Sekali-sekali saya akan nyoba. Saya nggak akan rebut bunganya, saya akan rebut cewek yang datang sendiri ya. Nggak, tetap. Kalau kita sendiri tanpa istri pun ditanya mana istri, apalagi duda jalan sendiri. Jadi. Ya ternyata jadi duda itu tidak mudah mendapat jodoh. Ternyata cari istri itu susah. Saya pikir setelah saya menikah, saya akan dapat wanita yang lebih muda, lebih cantik, atau lebih banyak. Ternyata tidak. Saya hanya mendapat diri saya sendiri, pemirsa. Makanya jangan pernah berhenti berumah tangga. Harus pertahankan rumah tangga. Karena memang pada saat kita marah, masih banyak yang menanti kita. Tapi di saat kita sudah berpisah, ya kita mungkin menyesal kenapa kita tinggal sendiri. Nah, dulu mungkin meninggalkan, tapi kita tidak gampang, karena jodoh dan rezeki itu adalah rahasia Tuhan. Belajarlah dari pengalaman. Belajar dari pengalaman. Ya. Kalau punya harus dipertahankan. Okay, kecuali yang buruk-buruk ditinggalkan.